pertandingan yang dimainkan di putaran kedua. Iya, bahkan kalau kita lihat keseluruhan Rendra, 5 pertemuan terakhir itu Persibnya menang 3 kali ya. Iya, ini bahaya. Edo! Oh. Anda lihat bagaimana Edo tadi memberikan bola. Oh, kali ini masih belum selesai. Rivera, Ciro. Masih Ciro, David. Oh. Ini kesempatan dimiliki oleh Persib. Di mana Ciro? Ciro! Oh. Dia lefici. Dia berikan bola kepada Edo. Masih Edo lagi. Edo! Oh, shooting dengan kaki kanan dari Edo melewati beberapa bintang yang pernah memperkuat Persib Bandung. Dan sekarang ada Ciro. Ciro terpleset pemirsa. Ini dia bagaimana David da Silva. Dan sekarang Rahmat Irianto. Rahmat Irianto pada Ciro. Ciro! Luang pertama kali ini. Di mana Rahmat Irianto yang siap-siap kali ini. Madinda. Oh, sayang sekali. Dan itu menjadi peluang. Dan juga tendangan terakhir pada Putu Gede. Putu Gede running with the ball. Putu Gede! Oh! Shooting Putu Gede. Oh, Ciro! Buah bola kedua. Persib Bandung memang lebih agresif di babak yang kedua ini. Ada David da Silva sekarang. David lagi. Oh bahaya. David. Oh, mulai memberikan ancamannya David da Silva. Siap. Melakukan tendangannya kali ini. Ezra Walian pemirsa berikan bola kepada Nico Emerson. Di mana dia melakukan sebuah tandukan. Di menit yang ke-84 dan berubah skor menjadi 0-1. Dia Rivera bersiap-siap. Tendangan dari Rivera karena gawang bahaya. Benar-benar. Sebuah kondisi yang boleh dikatakan tidak beruntung bagi Madura. Ketika peluang terakhir.